Halo semuanya, kembali lagi sama Indonesia. Gue Artes, atau bisa banget kali ini gue mau coba main Simon Says di Toilet Tower Defense ya guys ya. Ini agak aneh guys, karena Toilet Tower Defense kan cuma bisa 5 orang, tapi di lobby bisa lebih banyak. Jadi kita main di lobby sama di in-game dulu kita mainin. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol bell buat all itu juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua gue itu Artes. Langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini kan ada banyak banget orang ya. Simon Says baris yang rapih ya. Ya bagi yang nggak tahu Simon Says itu apa, jadi mereka tuh harus ikutin apa yang gue ngomong kalau ada Simon Says dan tidak boleh mengikuti apa yang gue ngomong kalau tidak ada Simon Says. Jadi kalau kalian mau ikut boleh guys ya. Jadi kan tinggal masuk aja, terus coba kalian ikutin apa yang gue ikutin. Dan sekarang kalian semua Simon Says subscribe. Kalau udah Simon Says like video ini. Oke, makasih. Oke, ini satu orang masih loading kayaknya nih. Ya, kita tungguin dia kelar loading aja guys ya. Cara ikutan gimana bang? Kalian tinggal masuk aja Discord Sobat Uri. Link ada di deskripsi. Discord.gg/sobaturi. Ntar kalian masuk aja Discord. Minimal 13 tahun atau enggak udah izin orang tua kalian. Ya udah, tinggal masuk aja guys. Oke, makasih. Oke, Simon Says baris. 5 4 3 2 enggak. Kaliminasi nih ya. Enggak baris kaliminasi nih. Danendra. Simon Says Danendra baris sono. 5 4 3 2 1 0. Oke. Danendra Anda tereliminasi. Udah gua tungguin malah kagak mau baris, guys. Isi jangan salahin gua lah ya. Gua udah ngomong Simon Says baris, lu kagak baris. Baris mah itu ada di sini nih, orang-orang pada baris, mah. Ini pada baris di sini, lu doang kagak. Ya dia kali ini ya, ada Danendra, silakan keluar Danendra, mohon maaf ya, tapi ya silakan keluar bang. Oke, gua nge-lag par, tapi tadi lu cuman diem doang jalan-jalan di sana sih Danendra ya. Kalau lu masih kayak nge-lag terus jalannya ke sini itu nggak apa-apa, tapi lu di sana jalan-jalan muter-muter Danendra, silakan keluar Danendra, tolong sportif ya. Simon Says lompat, karakternya begini semua bang. Sabar. Simon Says boleh ngomong ya? Tadi yang nggak lompat siapa? Kalian tahu nggak? Kayaknya ada yang nggak lompat deh. Simon Says lompat. Oke, LT Hex silakan keluar ya. Gak, itu telat banget sih. Gak, dari Discord, dari Discord. Coba ya, Discord ya. Gue mau tahu deh. Itu lama banget sih. Elim nggak? Nggak yang bilang Elim. Ya, silakan keluar. Nge-lag tapi tadi lama banget bang. Yang pertama lu kayaknya juga gak lompat bang. Ente bang ya, silakan keluar. Kenzi agak telat. Gak ngeliat gue udahlah. Ya yang jelas banget lambat si LT Hex, silakan keluar. Simon Says sisanya baris di depan gue lagi. Yang rapi. Ya Simon Says baris di depan gue yang rapi ya, tolong. Barisnya ke samping ya. Itu Says Simon Says itu. Ini cepet-cepetan. Oke Sax, keluar! Anda sudah tereliminasi, ini orang gak mau keluar! Oke, Simon Says. Bentar, Simon Says ke summon unit. Yang terakhir ke eliminasi. Ah, sayang sekali villain. Anda paling terakhir villain ya. Padahal kalian tinggal klik teleport, terus tinggal ke sini cari summon area. Terus tinggal lurus. Simon Says ke depan gua. Simon Says reset. Simon Says boleh ngomong, tadi gue ngomong apa guys? Sis. Oke, yang reset silakan keluar bang. Udah ketahuan ya bang. Pas banget dua orang lagi yang reset. Berarti bisa 12 kan ya nih ya. Simon Says, Santang, Malvino, Milne, sama Kong ke depan gue. Buset, ini Kong. Tadi yang ini siapa dong? Ini Sas Botak. Bodo amat, kebalik gue. Oke, Simon Says kalian berempat agak kasih jarak dikit. Oke, jadi peraturan gini guys. Per tim cuma boleh 4 orang maksimal, oke? Per tim cuma boleh 4 orang maksimal. Dan kalian terserah mau pilih tim siapa, tapi gak maksimal 4 orang. Simon Says silakan ke belakang orang yang kalian mau jadi timnya. Ya itulah, ngerti kan yang gue maksud kan? Nah Simon Says ke belakang mereka berempat nih, pokoknya tim kaptennya mereka. Mereka berempat, Simon Says tim kaptennya mereka berempat. Kasian banget Milne. Ingat maksimal berempat, sama kapten berempat. Oke. Simon Says Milne sama Bojeng ke belakang Santang. Oke. Jadi gini guys, kita bagi 3 tim ya, oke? Ini kalau misalkan gue main terus klik lobby, baliknya ke private server kan? Simon Says boleh ngomong ya? Bener gak? Balik ke PS kan? Iya benar. Meskipun linknya udah gue regen kayak gitu kan. Klik lobby, baliknya ke private server kan? Kita tes ya. Simon Says timnya Kong ke gue. Kita tes nih, kita tes.
Soalnya blog surat kan begitu. Bisa mengeling dari gen, dari sisi 1 bisa ke sisi 2, terus bisa ke sisi 3. Simon Says kalian semua cuma boleh pakai 2 unit. Mau apa aja bebas. Simon Says kalian cuma boleh pakai 2 unit doang. Mau farm sama apa bebas. Mau kagak gak bawa farm bebas. Kita lihat guys, mereka bisa sampai wave berapa di Nightmare. Simon Says masuk sini, oke. Kita lihat ya. Paling tinggi, yang paling rendah kayak eliminasi pokoknya teman-teman. Simon Says kalian main seperti biasanya tapi klik Nightmare. Simon Says spot Nightmare. Oh iya, dan di sini gue gak bakal naruh unit. Dan gue bakal auto skip. Simon Says terserah kalian mau main kayak gimana. Yang penting Nightmare dan unit kalian cuma ada 2 doang. Terserah mau kayak gimana. Dan semoga ada yang megang unit awal ya. Kalau gak ada yang megang unit awal, ente sih. Kalau gak ada yang megang unit awal, ente banget. Ini gue naruh ini dah. Gue naruh ini tuh. Gue naruh itu aja. Satu aja cukup. Gue mau lihat mereka bisa tau gak sabar. Ini pertanyaan dikit. Eh betul, ini baru update. Dan kayak ada unit Astro gitu. Gue gak punya guys. Gue masih cupu di TTD ini. Mungkin yang menang bakal dapat unit, tapi gak bakal bagus-bagus banget. Karena gue juga baru main ya guys ya. Jadi jangan berharap banyak dari gue ya. Kita lihat siapa yang naruh. Semuanya taruh farm. Oke, semuanya taruh farm. Kagak ada yang mau defend teman-teman ya. Semuanya taruh farm. Oke, farmnya ada 1, 2, 3, 4 4, eh sama gue. Iya gak tahu. Ini siapa nih? Aku ajakah di... Oh siapa itu? TRGM? Lu bawa, kenapa bawa farm yang itu bang? Wih oke okay. Ada yang bawa Lars Laser Kameramen ya. Si Kong bawa itu. Tapi ada yang lewat banyak banget. Ada yang lewat banyak banget. Boom. Wah tapi aman sih. Cuma 10 doang berkurang ya. 10 doang berkurang ya. Aman aman. Masih aman. Kalau misalkan mereka kelar semua bisa kelar. Kita lihat dari waktunya ya. Paling mereka cuma boleh 2 unit doang nih. Miss Kameramen. Oke 3000 damage lumayan loh. Kalau gue jadi mereka ya, gue mungkin bawa farm sama Titan damage gede. Mungkin hyper. Jadi bener-bener fokus itu doang. Udah sisanya ya sudah lah ya. Tebel banget, tebel ya. Tebel banget, tebel. Dan ini ya kita upgrade aja ya. Ini karena kita ini juga gak ganggu. Kita gak naruh unit kan. Ya kita gak naruh unit kan. Aman guys. Gue gak tahu jujur aja ya. Level 1 Lars Laser Kameramennya banyak banget sih. Banyak banget. Tapi kayak gak ada mic. Ini ada mech kameramen. Oke okay. Oke okay, si TRGM dia bawa mech kameramen sama farming ini. Kalau ini siapa? Itu dia, dia bawa Lars Laser Kameramen sama Santa TV Man. Kalau siapa lagi nih? Sas Botak dia bawa mech kameramen sama Santa TV Man. Satu lagi siapa? Pi itu ninja. Oh dia bawa Lars Laser Kameramen juga sama Santa TV Man. Oke kita lihat ya, kita lihat. Simon Says boleh ngetik ya guys. Simon Says boleh ngomong. Simon Says baris depan gua. Simon Says barisnya ke samping. Jadi gua kok kenapa jadi kapibara, jadi mas bro gitu ya. Simon Says lompat. Oke Simon Says reset. Oke okay. Simon Says bahas di depan gue. Oh ya, kalau misalkan kalian yang di in game ini kalah Simon Says, jangan keluar dulu. Kalian bantu tim kalian menang dulu, baru kalian ke eliminasi ya. Oke okay? Itu ya. Biar ya gitu. Biar bantuin yang lain dulu ya. Simon Says lompat. Jangan keluar dulu ya. Apa guys? Apa-apa? Ya sis. Oke okay. TR game jangan keluar dulu. Kalian bantuin menang dulu. Sorry teman-teman. Enggak apa-apa, aman. Lu jangan keluar dulu. Lu udah ke eliminasi tapi jangan keluar dulu. Kalian bantuin mereka menang dulu ya. TR game ya. Kalian bantuin mereka menang dulu TR game. Jadi sisa bertiga. Simon Says lompat. Simon Says main kayak biasa. Dia Simon Says main sana. Di dua ini karakternya gak jelas sumpah. Dua ini karakternya gak jelas. Oke kita bakal coba lihat ini mereka tuh bisa sampai seberapa guys. Bisa sampai seberapa nih. Kayaknya masih aman sih untuk saat ini ya. Tapi kalau sampai akhir kayak enggak sih feeling gue ya. Karena unitnya cuman dikit banget, bahkan itu dikit banget dan nggak ada yang bagus-bagus banget ya. Ini bagus sih Lars Laser, tapi nggak ada yang buat nahan di akhir-akhir loh. Dia buat early sama mid game itu nggak ada yang buat akhir-akhir ya. Buat akhir-akhir gue nggak ada mereka, tapi nggak apa-apa. Kita lihat bisa sampai berapa. Nggak ada nunduk kan, nggak tahu guys. Feeling gue nggak enak nih guys. Ini masih tebel banget. Bisa nggak sih? Bisa. Ah lewat, tapi ada yang naruh lagi dagang sini. Aman nggak sih? 8.000, 7.000, 5.000, 50.000, 40.000, 30.000, 25.000, 20.000, 10.000, aman loh. GG, aman mereka. Oke, wave 21 nih. Mereka udah sampai wave 21. Apakah bisa sampai wave 50? Feeling gue sih agak enggak ya guys. Feeling gue enggak, kecuali gue naro. Kalau gue naro unit kayaknya bisa. Kayaknya gampang kalau gue naro unit. Gue soal bawa Clover, bawa Hyper, bawa Mac Bunny.
bawah 3 itu. Ya harusnya bisa sih kalau gue naruh sih. Jangan yang auto skip, silakan. Kalau gue sih auto skip ya, kan peraturannya gue auto skip terus. Ada yang lewat lagi. 50 ribu apakah aman? 30 ribu, 20 ribu. Wah, ya di sini bisa nyerang, jadi aman. Ya di sini bisa nyerang, jadi aman. Oke. Okay. Nah, ini aman lah, harusnya nyerang banyak banget ini. Udah aman ini. Ini yang kecil-kecil mah aman, gampang ini. Gue bingung deh, kenapa tidak ada yang bawa leprechaun atau nggak titan? Bukan lubang aku, oke, selamat buka puasa. Gue baru tahu guys, di Kalimantan Timur tuh lebih cepet tuh. Baru tahu gue. Ya, gimana ya? Gue kenapa nggak ada yang bawa titan ya? Gak apa-apa. Enggak, ya. Tapi kalau Wita pun, Oh iya Wita ya, bukan Wita ya. Oh iya. Oh iya, Kalimantan Timur, masuknya Wita ya. Lah ada yang keluar, wah ente lah ya bang. Sabar, Kalimantan Timur Wita ya? Oh katanya si TRGM DC, dia ngomong di Discord. Sumpah guys, gue geografi gue emang remet guys. Gue gini guys, gue matematika gue bagus, tapi masalah geografi gue remet guys. Jangan salahin gue SMA gue tuh IPA, bukan IPS, jadi gak ada geografi. Mohon maaf nih ya guys ya. Tolong maafkan saya. Ini Kong, oke. Terus ini Sas Botak. Satu lagi siapa? Mana orangnya? Sipil mana? Oh dia Simon sih, selamat. Lebih pinter, nggak ada yang lompat. Simon Says injek warna putih. 5 4 3 2 1 0. Oke. Iya ini kegedean sih. Ya sudahlah ya. Simon Says injek warna kuning. Simon Says main kayak biasa. Tebel. Ini bisa sampai wave berapa ya? Gak ada yang nge-skip loh. Lama kali, bah. Jangan lama-lamain. Simon Says skip. Nah, ini juga udah pasti lewat. Ini aman, ini gampang. Ini kecil-kecil ini. Coro-coro ini. Oke, gini deh. Wave 25 ke atas semuanya ya. Simon Says auto skip. Yang bisa auto skip. Kalau nggak bisa, spam skip nanti. Nah, biar pas wave 25 ke atas, skip semua terus. Simon Says spam skip. Oke, Simon Says ke depan gue. Yang terakhir, tereliminasi. Tapi jangan keluar, ya. Reset. Pinter semua. Oke, sama saya main kayak biasa. Pinter guys. Jago semua ini bang. Gila, jago. Ini mereka bertiga jago ini. Ntar yang lain nggak tahu ya. Gue tes dulu yang lain ya. Ntar lagi kita tes juga. 13 menit loh buat kayak gini. Kayak bisa sampai 20 menit. Lama juga ternyata ya. Wih guys. Feeling gue kayak enak nih guys. 970 ribu nih guys. 970 ribu nih guys. 950 ribu sekarang. 40, 930. Belakangnya ada yang 250. Belakangnya lagi 1 juta ini ya. 100 ribu, 1 juta nih. 1 juta itu kayaknya. Oh ente sih. Wave berapa? Wave 3, 4. Oke, Wave 3, 4. Menit 14. Simon Says klik lobby. Ada yang bawa microwave man. Oke, Gue gak pernah lihat jujur ini. Oh ini mungkin epic atau rare kali ya. Gak tahu juga gue. Saya nabung ya. Terserah. Simon Says boleh ngetik ya. Tuh kita mah santai guys mainnya. Tuh kita mah ngikutin aja guys. Gak usah ini banget. Karena kita gak naruh unit juga. Ya happy gak boleh naruh unit. Kalau lu mau naruh farm bebas. Tapi naruh farmnya satu aja. Biar gak ngalangin tempat ya happy ya. Kayak misalkan 3 biji aja. Biar gak ngalangin tempat. Ada yang naruh hyper upgraded titan speaker man. Baru awal-awal. Baru wave 8 loh. Kece banget itu. Gila. Oke. Simon Says injek warna putih. 5 4 3 2 1 0. Simon Says main seperti biasa. Kita lihat paling bisa yang paling jauh siapa. Simon Says kalau udah di atas wave 25 auto skip ya. Oke guys. Si ini agent gas, dia izin keluar, dia mau bukber, dia yang punya hyper. Ente sih. Gue coba ngomong ente aja sih. Sebenarnya bisa gue gantiin sih. Gue naruh hyper 1, gue maksin buat adil gak sih? Adil, tapi takutnya terlalu memihak. Ya kayak gitu gue terlalu memihak gitu. Jangan deh. Bisa gak sih? Tapi ini mereka, tim gue udah kesusahan di wave 42 ini. Sebenarnya kesusahan sih enggak ya. Tapi mati sih mati, aman. Tapi yang lainnya agak susah. Sebelah 47 nih guys. 48 sekarang. Tantang udah ngomong agent aja loh. Tim gue juga udah kesehatan ini.
Udah kesalahan, udah kesusahan ini. Yang punya kabar gue keluar. Iya harusnya gue bisa naruh sih. Gue bisa naruh sebenarnya buat gantiin dia. Tapi gak adil. Gue bisa naruh gak adil. Simon Says yang dari tim gue jual semua unitnya. Jangan Simon Says, jangan jual unit. Dan ini gue karin aja lumayan duitnya ya guys ya. Oke, kita ke lobby. Dan teman-teman kita kasih hadiahnya ke mereka guys ya. Yang pemenang Simon Says itu ada dua. Milne sama Oxy. Oke, kita kasih ke Milne. Ntar Milne tolong kasih ke Oxy aja ya. Kita kasih apa guys? Kita kasih Toxic saat Toxic 2 kah, satu-satu ya. Sau 2, DJ Speakerman 2. Apalagi UTS UTS baru di upgrade kan ya ini sama ini tuh. Udah tuh, kasih ke, tolong kasih ke Oxy ya Milne ya. Itu ini kita nggak masuk itu ya, unit gue cuma segitu guys, maaf kalau cuma bisa ngasih dikit ya. Terima kasih semua nonton sampai akhir ya, untuk like, comment, share, dan klik tombol beranis untuk subscribe juga, dan jangan lupa subscribe channel kedua gue, taruh subscribe. Terima kasih semua ya, bye bye.